video kita kali ini kita akan main perut battleground lagi ya. Gue udah lama banget gak main game ini dan update-nya banyak banget pak. Literally update-nya banyak gitu, banyak devil fruit baru gitu kan. Yang sekarang terbaru tuh ada dragon pak ya. Damn, ini kan gue terakhir kalau gak salah gue terakhir tuh showcase light ya. Iya gak sih? Kalau gak salah light. Gue sebenarnya masih punya gravity. Cuman ya gue belum showcase sama sekali. Bahkan gue belum naikin ini gravity ya. Jadi gue masih light. Dan sekarang udah ada yang baru lagi pak. Bahkan sekarang udah ada yang rarity-nya lebih parah daripada gravity gitu kan. Gravity itu cuma legendaris kan. Kalian bisa lihat nih, gravity itu cuma legendaris. Sedangkan sekarang udah ada mythic pak. 0,01 cuy, 0,01 pak ya. Dragon, gila gak sih? Damn. Jadi sekarang gue akan coba untuk nge-spin ya. Ini by the way ada banyak banget kode. Ntar gue kasih aja nih teman-teman nih kodenya ini ya. Nah kalian bisa lihat tuh, kalian pause aja, kalian pakai lah tuh ya teman-teman ya. Lumayan banget ya. Ini gue tadi ngumpulin dari seribuan kalau nggak salah, berapa ya gue atau ya pokoknya dapetnya lumayan banyak lah, lumayan banyak gem ya. Sekarang gem gue nih udah mau 7.000 nih teman-teman ya. Jadi kayaknya gue pengen nge-spin sampai dapet dragon. Kalau dapet ya, kalau nggak dapet ya ya udah. Dan katanya sekarang kalau nggak salah di game ini ada kayak lawan bosnya gitu cuy. Jadi nggak pure untuk PvP gitu ya. Kalau dulu kan pure PvP doang kan. Jadi sekarang tuh katanya udah ada kayak lawan bos-bosnya gitu. Ntar juga kita akan lihat teman-teman ya. Kita akan coba aja langsung dapat flame dong gue. Imagine, hoki banget cuy, langsung dapat epic loh anjir. Ya udahlah ya. Oke, kita akan gacha dulu ntar. Kalau misalkan gem gue udah habis, gue nggak tahu dapat apa. Ntar kita lihat aja. Semoga dapat dragon. Kalau dapat, abis itu kita akan lihat dalam game-nya kayak gimana teman-teman ya. Let's go. Oke. Jadi ya gue udah ngabisin banyak banget, kalian lihat tuh sisanya tinggal 500 dan gue dapetnya magma gitu kan. Jadi gue kayaknya nggak mau gue spin lagi, biarin aja karena susah banget pak buat dapetin dragon ya. 0,01 guys, bayangin guys, dapat 1% aja tuh susah banget loh. Ini 0,01 buset dah. Makanya gue beruntung banget sih waktu gue dapet gravity ini. Kita sekarang pakai gravity dulu kali ya teman-teman ya. Kita pakai gravity, kita akan coba untuk lawan-lawan bosnya. Ini kayaknya akan gue naikin dulu sih. Ya gue akan naikin dulu, baru abis itu kita coba untuk ngelawan-lawanin bosnya teman-teman ya. Ntar next ya mungkin magma lah. Magma juga lumayan sakit sih, tadi gue barusan nyoba lumayan GG juga magma teman-teman. Oke. Ya gue akan naikin dulu sebentar, abis itu kita akan coba untuk lawan bosnya. Tadi gue sempat lihat sih ada kayak Marco pak bosnya pak. Damn, Pinika, bisa dapat Pinika gue kalau ngelawan Marco kah? Penasaran gue, makanya ya udah kita coba naikin dulu, abis itu kita coba untuk lawan bosnya. Oke. Anjir, respon pak. Marco nge-spawn di mana, cowok? Astaga. Oh, ini ya. Ini kayaknya ini naik ke atas ini nih. Yeah, I think this is it. I think this is it. Question is, gimana caranya ke atasnya anjir? Oh, dari sini. Oke. Okay. Parkur dulu, cuy, parkur. Anjay. Kita mesti naik ke atas, cuy. Marco, let's go, kita coba lawan Marco, cuy. Kan di sini. Ini kita dibantuin sama orang sih. Oh, disisit Marco. Oke. Okay. Oke, by the way tadi gue udah lihat untuk ke Wano Onigashima itu minimal 150 anjir. Gue belum nyampe ya. Gue baru sampai 110 doang. Oke, okay, kita langsung aja. Combo gravity teman-teman ya. Anjay. Kita pakai avalanche dulu. Ngelek. Oh my god. Buset. Berdamage sih lu. Gua serang aja lo ya. Push. Ya ampun, ping gua 1000 apa coba nih. Gak jelas anjir. Shot. Terus shot. Enak banget pakai gravity sumpah. Ini gua belum pakai planetary devastation anjir. Gila pak nih. Jadi combo aja sih. Oh bisa loh. Di combo aja loh. Kok dia diem doang gitu ya? Apa karena gua nge-lag ya? Astaga. Lagi deh. Gue coba Great Meteor deh, Great Meteor! Gila, mati gak nih? Berapa damage ya? 90, oke. Okay. Not bad. Launch, ini kalau launch mesti naik ke atas gitu. Be careful. Gue mesti bilang dia hati-hati coy. Skill gue area. My skill area gitu, be careful. Kita M1 aja lah kalau gitu. Mau M1 tapi dia di atas gitu kan. Gimana caranya anjir? Gue planetary devastation juga deh, gue cibaku tensei juga lo ya anjir. Oh my god. Just M1? Ya kayaknya ini bug dah. Dia diem doang anjir.
Oh iya, dia, dia katanya mau nyoba new skill. Apa itu, Cok? Buset, oke. Oke, it's okay, it's cool. Wah, Emonnya Emon. Terlalu kecil, Pak, damage Emon, Pak. Gua avalanche deh. Gua pakai avalanche, lalu gua shoot aja terus. Satu. Dua. Lalu lanjut. Salah, Pak. Tiga. Lima. Gila, sakit banget. Terakhir. Oke, dia mati. Yah. Sorry. Stop using that skill aja katanya. Terbang lu sana, cu. Oke, jangan pakai skill deh. Kesian. Kesian cu yang lain, cu. Damage-nya terlalu gila, Pak. Gravity, Pak. Iya, jatuh dong. Oh, enggak. Dia balik lagi ya. Emon aja lah. Dari tinggal 800. Emon. Kayak enak banget lu, buah iblis gak bisa terbang ini, anjir. Masa gravity gak bisa terbang sih? Aneh banget dah. Di kudarnya penuh lagi. Apakah dia awaken kah? Oh, dia ada dua ini, Pak. Ada dua stage gitu, cuy. Yang keduanya 6000 darahnya, oke. Kombo. Avalanche. Gua coba Great Meteor. Great Meteor. Gua mati sih lu kalau kena. Oke. Tapi enakan Emon sih. Buset, ada yang pakai gura enggak tuh, anjir? Cewali, anjir. Bener-bener. Mana, cok, Markonya hilang sih. Loh. Marco mana, cok? Oh, Marco di bawah loh. Kok bisa ke bawah gitu? Terbang loh. Push. Ya, kok dia ke bawah? Tadi bisa loh dia di atas terus loh. Walaupun dia jatuh-jatuh loh. Emonnya kali ya? Iya tuh gak ke bawah. Ah, bangke, dia naik lagi, Zel. Oh, dia ada ininya loh. Ada despawn loh, waktu despawn loh. Kita mesti bunuh cepetan, cuy. You have to kill fast, man. Dia ada ininya ternyata. Bangun sana, anjing. Dijatohin terus. Nah, dia kesini. Minggir, gue mau Chibaku Tensei. Jangan deh, ntar aja deh. Emonnya, buset dah. Sakitan Emon dah padahal dah. Lounge. Rusuh banget, anjir. Avalanche. Rusuh banget, cok. Rusuh banget, cok. Paling gue bisa pukul dari jarak jauh gitu doang sih. Biar pada gak kena. Kesian juga kalau pada kena, cok. Oke, okay. Astagfirullah, dia pakai S. Oke, okay. Gua twin ya. Terbang lu ke udara. Enak juga kayak pakai TS rubber ya. Oke. Okay. Launch. Terbang lu. Sakit banget, anjir. Dijatoin lagi gak tuh dia. Jatuh lu semua. Wait. Gua avalanche lagi. Avalanche lagi. Asli, jangan deket-deket, cuy. Jangan deket-deket, cuy. Gak bisa sih. Oh, bisa. Jara damage, anjir. Udah gak apa, dia balik lagi. Oke, okay, balik lagi. Mati lu, anjing. Makan nih. Shoto dah. Sakit banget, anjir, graffiti. Tuh, gak kena, anjir. Gue pengen planetary devastation, tau gak sih? Tapi ntar lah, gue meteor dulu nih. Meteorik. Wah, gak kena damage, anjing. Aman, cuy.
cuy, M1 cuy. Come on, gak bisa di M1 sumpah. Astaga, gue jatuhin lagi anjing, bener-bener dah. Kok pada bilang gak bisa sih? We cannot complete in time, why? Why? Susah itu kan, makanya M1 aja anjir, sumpah M1 lebih sakit dah. M1 low balance. Sumpah ini yang pake rubber keselin banget, sumpah anjir, gak bohong gua. Just M1 more faster man. M1 is more faster man. Oh, gue pada gue kayak gituin kesel M1 aja. Pada ngeyel aja dibilangin. Gua asal lah. Mati lu anjing. 1000 lagi. 1000 lagi bisa. Alarm. Aduh dia kejauhan. Kejauhan bro. Terbang lu. Kejauhan. Shot. Gak nyampe anjing. Bisa gak? Wah ketahan gituan cuy. Ternyata kalau ketahan gitu gak kena cok. Ah 1000 lagi coy sumpah. Kalau gagal sih sedih sih. Kalau gagal sedih sih. Anjing tuh itu skill sih. Gila sakit banget cok. 52 kali gitu gila apa itu. Avalanche. Gue mesti pakai skill ini pak, ini sakit banget. Gue mesti pakai ini, sorry man. I'm sorry man, gue harus pakai ini. Ini yang sakit. Udahnya gak ada obat aja ini shieldnya. Oh siap serang gue. Dikit lagi. Meteorik. Salah cuy. Gue planetary devastation. Sorry sumpah. Sumpah sorry cuy. Sorry. Bro. Sorry. Miss skill. Salah cuy. Gue cibak ku TNC bangsat. Gue apa lagi deh. Mati ya orang ya. 3 minutes left. Bisa. Kita lagi mati coy. Dikit lagi mati. Ih dapet gue. Dapet 450 gem cuy. Sama dapet title. Oke ini sekarang gue mesti ini jauh. Mesti naikin sampai 150 kalau mau kuano pap. Tapi gila dah. Oke, kalau gitu sekarang kita akan showcase gravity ya teman-teman. Tadi gue rasa kalian udah lihat ya pas kita ngelawan bos ya. Aji keren banget. Keren gravity keren banget sih. Pertama ada push kayak gini. Coba blok. Hancur gak? Hancur itu. Coba kalau launch. Launch itu dia diterbangin ke atas gitu ya. Oh launch enggak. Tapi ya gitulah. Launch segituin. Lalu avalanche yang tadi kalian lihat. Ini kayak keluarin bola-bola. Enggak ada damage. Nah ngedamage-nya kalian masih pakai shoot kayak gini cuy. Tuh ya. Sekali kena 30 sakit banget anjir. Dan lihat cooldownnya pak. Bisa gue pakai lagi anjir. Tuh. Auto aim kah? Wait. Enggak. Gue arahin. Jadi gue bisa arahin ke situ. Tapi kalau misalkan agak deket dia kayaknya auto aim deh. Enggak auto aim. Tapi areanya gede banget anjir. Gila. Nah kalau planetary devastation itu Chibaku Tensei kayak gini cuy nih. Chibaku. Literally Chibaku Tensei sih. Tuh lihat. Tensei. Terus semua terbang ke atas sih. Dia terbang ke atas mati pasti nih. Jeder. Gila. Damage berapa itu anjing. Sakit banget itu cok. Sakit banget sih. Yang pasti damage sakit banget. Ini buat combo mantep banget guys. Jadi kalian bisa push launch. Abis itu kalian spam avalanche kalian. Nggak Chibaku Tensei udah terakhir Giant Meteor. Kalau misalkan masih belum meninggoy gitu kan, kalian tinggal Giant Meteor ini kan bisa tahan nih. Tuh bisa tahan berapa lama. Misalkan gue mau dropin ke sini gitu kan. Nah dia nggak bisa tahan terus-terusan sih.
ya ada waktunya juga. Ya kayak gitulah. Lumayan oke lah Gravity ya. Tadi kita lawan boss juga dan tadi gua udah ketemu tuh. Gila tuh. Giant Meteor, Pak. The fuck itu damage-nya anjir, itu kalau kena sakit banget sih. Untuk ke Wano itu kita masih belum bisa cuy. Itu minimal levelnya tuh 150 gitu kan. Gila, gue tadi udah coba untuk naikin level, gue cuman mampu sampai segini cuy, sumpah. Naikin level seret banget anjir, udah sampai segitu, lihat tuh. Nambah 1% Pak, 1 skill Pak. Lihat gak sih? Gak nyampe 1% malah 1 skill anjing, sampai 150 Pak. Wah, capek sih, tapi ya kita mesti sampai level 150 cuy kalau mau ke Wano, ke Onigashima ya. Jadi ya udahlah, gue akan coba untuk leveling dulu teman-teman. Kayaknya video kita cukup sampai sini aja ya. Bentar. Di mana tadi si Kumanya ya? Jadi kalau kalian mau ke Wano itu tuh mesti ngomong sama Kuma di sebelah sana kayaknya deh. Deket-deket kastil dia. Dan ada Soru juga by the way. Ada Soru kalau enggak salah di sini-sini nih. Di tempatnya Marco itu bisa kalian bisa dapat Soru juga setahu gue. Cuman gue enggak tahu di mananya, mungkin di sini ya kah? Di sini enggak sih kalau enggak salah? Di bagian sini kalau enggak salah nih. Kalau gue enggak salah teman-teman ya. Jadi kalian ancurin aja, ntar dia kayak ada mesti dihancurin gitu, terus ntar kan bisa masuk gitu cuy, kayak block shoot gitulah. Nah, ya udahlah ya, kalian tinggal coba cari sendiri ya teman-teman nih. Kalau nggak salah sih di sekitar-sekitar sini nih, di sekitar-sekitarnya yang Kastil Doflamingo itu. Nah kalian coba cari-cari aja di sekitar-sekitar sini ya untuk Kuma. Oke ya, itu aja teman-teman untuk video kita kali ini. Thank you buat kalian semua yang udah menonton dari awal sampai akhir. Like jika kalian suka, dislike kalau nggak suka. Subscribe jika kalian mau, nggak usah di subscribe juga apa. Kita ketemu lagi teman-teman di video berikutnya. Bye bye.